YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Selamat berjumpa kembali di dalam satu lagi episod rancangan kisah-kisah seram yang diketengahkan dalam rancangan Malam Seram. Dan ingat kepada semua, setiap malam saya harus ingatkan anda, rancangan ini hanya sekadar rancangan perkongsian saja. Seperti menonton filem seram, membaca novel seram, majalah seram, tidak lebih dari itu. Sekiranya kalau anda ingin kepastian, sebab ada kalanya kisah yang disampaikan macam boleh berlaku dan pernah berlaku pada diri anda, rujuklah pada mereka yang pakar dan yang arif. Jangan tanya saya, sebab saya bukan arif. Saya Casey. Jadi saudara, kita akan berkongsi banyak cerita pada tengah malam ini. Dan terima kasih pada geng Momok Captain yang baru masuk gelanggang. Apa khabar geng Momok Captain semua? Geng Momok Sajen juga terima kasih. Terima kasih kepada moderator-moderator yang sentiasa on the ball untuk menjaga ketenteraman, keamanan live chat Malam Seram yang berlangsung di YouTube secara live. Dan juga terima kasih kepada semua geng Momok yang menonton, mendengar ya Malam Seram melalui Apple Podcast, melalui Spotify, melalui YouTube iaitu upload. Dan terima kasih kerana menjadikan rancangan Malam Seram ni adalah sebuah rancangan hiburan, rancangan informasi bersama dengan saya Casey. Dan saudara, sebelum tu hari ini Perdana Menteri Singapura telah pun mendapat keizinan ya, yang mana membubarkan, Presiden Halimah Yacob telah pun membubarkan parlimen. Jadi dalam masa terdekat ini Singapura, rakyat Singapura akan keluar mengundi ya. Jadi apa yang saya tahu mengikut tarikh-tarikh yang telah pun dikongsi sama di media sosial ni, tarikh keluar mengundi telah pun diumumkan. 24 hari bulan writ of election, nomination day 1 hari bulan Julai, cooling off day adalah 10 hari bulan Julai dan polling day 11 hari bulan Julai menurut laman ya, ini saya rasa ni Straits Time Dan juga informasi-informasi yang dikongsi banyak lagi lah berkenaan dengan rakyat Singapura yang akan keluar mengundi. Wow, jadi doakan semoga kita dapat mengundi dengan bijak dan saksama. Ya, undi anda adalah rahsia.
Tapi sekarang di media sosial ni tak rahsia lagi lah. Selepas mengundi dia akan upload, aku vote ni, kau vote siapa? Jadi macam-macam yang mana antaranya yang dikongsi berkenaan dengan undi ni. 30 nomination day akan berlangsung 30 hari bulan Jun untuk GE 2020. Jadi Perdana Menteri kita telah memberikan ucapan tadi khususnya pengumumannya, dan nampaknya parlimen dah pun dibubarkan, dan akan rakyat Singapura keluar mengundi dalam masa terdekat ini nanti. Jadi selamat berjaya kepada semua, dan kita akan teruskan dengan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, sebelum saya mulakan, tadi ada yang tanya saya, Casey, kamera dah okey? Kamera saya, Alhamdulillah, tadi saya baru dapat message daripada Canon. Cepat dia kata 10 hari baru siap, tapi tadi dia kata besok hari ni lah. Saya dah boleh pergi ke Canon Service Center untuk collect kedua-dua kamera saya. Jadi Alhamdulillah boleh gunakan kamera saya. Tapi walaupun bagaimanapun, saya dah gunakan kamera lama ni. Saya korek-korek almari. Ha, ada kamera lama ni. Saya cuba gunakan semula, dan saya menggunakan adalah sejenis software ni sebab ini dah terlampau lama sangat kamera ni. Jadi tengok macam okey je lah, tak apalah. Yang tu saya akan letak di tempat lain lah. Jadi kisah pertama saudara, yang ini datang daripada Zulkifli. Ya, Zulkifli berkongsi pengalaman seram, dan beliau menceritakan satu kejadian ini ketika dia sedang menunggang motosikal. Jadi dari kejadian ini difahamkan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya adalah peminat Malam Seram, peminat setia Malam Seram, berasal daripada Jertih. Jertih, Jertih kat mana ? Jertih, adakah Jertih di Terengganu? Saya rasa Terengganu agaknya, sebab saya pun dah dulu pernah ada kisah. Saya Zulkifli, peminat Malam Seram, berasal dari Jertih. Saya nak berkongsi kisah pengalaman saya menunggang motosikal pada waktu malam dari Jertih. Jertih di Terengganu. Okey, jadi Jertih di Terengganu, dia tunggang motosikal dia, terus dia pergi ke mana? Dia pergi ke Kampung Baru di Kelantan. Ini saya menunggang motosikal seorang diri, dan motosikal saya ni, KC, bukanlah motosikal jenis kuasa besar. Motosikal saya ni yang biasa-biasa aja, kata beliau. Jadi kejadian ini berlaku ketika saya sedang menunggang motosikal, dan sepanjang perjalanan yang mana jalan yang saya lalu ni memang tak banyak kenderaan, KC. Ya, pada waktu malam untuk pergi ke rumah bapa saya. Jadi bapa saya dengan mak saya ni, mereka dah bercerai, berpisah. Mak saya balik duduk dekat Jertih, bapa saya masih berada di Kampung Baru. Jadi daripada Jertih menunggang motosikal balik rumah bapa, pergi ke sanalah seorang diri, dan kisah ini diceritakan berlaku pada waktu malam, saudara. Macam mana boleh keluar? Saya tak tekan apa-apa . Tiba-tiba terperanjat aku. Ada masa saya tekan pelik pula ada masalah ni . Kau jangan main-main, aku dah semangat nak bersih tantu ni, cerita seram ni . Okey. Tiba-tiba tipa main trompet pula. Okey, kita kembali pada kisah yang ingin disampaikan. Saya dah tukar saya punya skrin, iaitu untuk baca dekat sini. Saya cuba balik, saya tengok boleh tak saya selesakan diri. Kata Zulkifli, daripada Jertih pergi ke Kebun Baru di Kelantan, Malaysia. Kejadian yang saya nak ceritakan ini ketika saya sedang menunggang motosikal, dan laluan yang saya gunakan ini adalah laluan tidak ada banyak kenderaan yang lalu pada waktu malam. Bukan tak ada ke si? Jarang dan kurang kenderaan lalu pada waktu malam. Jadi
dalam keadaan saya sedang menunggang motosikal seorang diri pergi ke rumah bapa saya yang terletak di Kelantan. Apa yang berlaku, kata beliau ni, saya terasa motosikal saya macam ada orang duduk. Tiba-tiba berat dia semacam ke si. Seperti yang disebutkan awal tadi, motosikal saya ni bukan jenis motosikal yang berkuasa tinggi. Saya menunggang motosikal yang biasa-biasa aja. Jadi bila motosikal ni, motosikal yang tidak ada power, tidak ada kuasa yang kuat, orang kalau duduk dekat belakang, apa jua benda berat dekat belakang, kita boleh rasa beratnya. Jadi saudara, maaf, bukan kampung baru eh, tadi saya tersalah sebut kota baru. Jadi saudara, apabila saya pulang ke kampung ayah saya di kota baru, saya seorang diri sedang menunggang motosikal ni, tiba-tiba motor saya rasa berat. Dan lazimnya saya akan buat bodoh ke si. Pernah benda ni berlaku pada saya beberapa kali. Saya akan teruskanlah perjalanan. Nanti sampai dekat satu sudut yang mana jaraknya lebih kurang 4-5 kilometer jauh. Daripada satu sudut tu, dia akan tumpang motosikal saya. Kemudian saya akan tunggang, rasa berat ke si. Waktu tu saya akan diam. Diam all the way sampailah. Ya, katanya dia akan menunggang motosikalnya terus ke hadapan. Lebih kurang dalam 4-5 kilometer, benda tu, makhluk tu akan turun daripada motosikal saya. Benda ni pernah saya ceritakan kepada kawan-kawan saya yang pernah juga seperti saya, daripada Jertih menunggang motosikal pergi ke Kota Baru, Kelantan. Jadi mereka kata dekat jalan yang kami lalu tu, ia adalah jalan dipanggil Jalan Tikus. Jalan Tikus ni, situ memang ramai orang takut nak gunakan. Ramai pernah terkena gangguan. Tapi oleh kerana nak cepat dan tak nak terperangkap dalam mana-mana kesesakan, ramai yang gunakan Jalan Tikus. Tetapi orang ramai tidak dinasihatkan menggunakan Jalan Tikus pada waktu malam. Tapi saya ni malas kisi. Nak jalan ikut jalan yang biasa akan memakan masa. Jadi waktu malam gunakan Jalan Tikus. Sampai dekat satu sudut ni kisi, saya dah agak dah. Sini mesti motor aku berat. Mesti motosikal aku akan rasa berat. Dan memang sah kisi. Tengah tonggang, bunyi motosikal . Tiba-tiba motosikal saya rasa berat. Saya tahu ada sesuatu yang tumpang. All the way, kata dia akan tonggang terus. Sampailah masuk 4 hingga 5 kilometer, barulah benda tu turun dan barulah saya boleh teruskan perjalanan seperti biasa. Para penonton Malam Seram, tapi satu waktu tu, kejadian dia lain dari yang lain. Lazimnya bila dia tumpang, kita cuma rasa motosikal tu berat. Itu saja. Tapi pada waktu itu, bila dia tumpang, saya boleh rasa betul-betul dekat belakang saya ada orang duduk. Casey, bahkan bila saya sedang menunggang motosikal, motosikal saya ni ada cermin, Casey. Bila saya tengok daripada cermin pandang belakang, saya boleh nampak ada orang duduk dekat belakang saya. Saya hanya tengok sekali je, sudah cukup untuk membuat saya rasa takut. Dalam hati, aku tak ganggu engkau, tolonglah engkau jangan ganggu aku. All the way sampailah kilometer 4 hingga 5, barulah rasa ringan motosikal. Bila pandang dekat cermin, benda tu dah tak ada lagi di belakang motosikal saya. Itulah pengalaman saya, Casey Zulkifli, yang telah berkongsi sama untuk semua yang sedang menonton Malam Seram ketika dia menunggang motosikal. Selamat tengah malam. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih pada semua. Minta maaf ya, saya punya tadi saya lupa nak tekan, jadi saya takut nanti apa-apa berlaku. Sebab itulah saya biarkan dulu, maklumlah.
Ni baru tukar cara sistem ni. Jadi saya tak nak tekan je. Bukan-bukan eh. Saya tekan, saya kena belajar balik ya. Sebab saya baru buat setting semua baru. Arrangement. Kita punya screen. Jadi itulah. Kita akan biarkan masa untuk saya apa ni biasakan diri balik. Okey. Seterusnya ini daripada Ashura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi satu kejadian, Kesi. Pengalaman saya ni ketika saya sedang dukung anak saya yang berusia 4 tahun, ya, sedang dukung anak saya berusia 4 tahun dekat bus stop. Terjadi perkara ini di Bukit Batok. Saya nak balik rumah sedang tunggu bas. Bas ini adalah bas yang terakhir pukul 12 suku tengah malam. 12 suku tengah malam, Bukit Batok tengah dukung anak. Anak saya sedang berada dekat bahu, kepalanya pandang ke belakang. Kemudian anak saya tiba-tiba bisik dekat telinga saya, kata Ashura. Dia bisik, dia cakap apa? Ibu. Eh, ini dia bisiklah, dia kata, ibu, ibu. Ya sayang, saya tanya anak saya. Ada apa? Dia kata, ada momok. Kesi, sebagai seorang ibu, dengan anak berusia 4 tahun dekat badan tengah dokong ni, dia tengok belakang. Siapa yang tak takut, Kesi? Dekat perhentian bas tu tak ada orang lain kecuali saya dan anak saya saja. Kemudian saya marah anak saya. Saya cakap, "Eish, jangan cakap bukan-bukan eh." Saya kata dengan anak saya, "Tak ada momok, okey? Ibu dekat sini. Kita tunggu bas. Bas datang, kita go home, okey?" "Okey, ibu." "Ibu." "Ya." "Yeah. You see ibu behind, momok," kata anak saya buat kali kedua. Saya daripada berdiri di satu sudut tu, saya bergerak beberapa langkah ke tepi. Saya berdiri, badan saya pusingkan tengok ke arah lain supaya anak saya pandang ke arah lain, tidak pandang di sudut belakang. Masih belum sampai lagi bas yang saya tunggu. Casey dan para penonton Malam Seram. Sedang saya berdiri memandang ke arah depan, yang mana saya ni berada dekat paling ujung perhentian bas. Saya tengah tengok depan, menunggukan bas nak datang. Anak saya sekali lagi kata, "Ibu, ibu, long hair." Anak saya kata long hair, iaitu rambut panjang. Saudara, saya marah anak. Dua kali anak cakap momok, saya tak tulis, kata beliau, saya tak tulis. Kemudian kali ketiga saya bergerak. Jadi saya berdiri betul-betul dekat hujung perhentian bas. Jadi bas ni ada bumbung tau. Menurut apa yang diceritakan, bas ni, bus stop ni ada bumbung. Saya betul-betul dekat hujung bumbung bus stop, memandang ke arah depan. Jadi bas kalau datang, saya boleh nampak. Jadi pada waktu itu sedang berdiri dekat hujung bumbung, anak saya cakap, "Ibu, ibu long hair." Casey, saya dapat lihat anak saya ni tangan dia tengah gerak-gerak, Casey. Was doing something. Anak saya tengah tangan gerak-gerak. Sumpah, saya tak bohong. Apabila saya toleh ke belakang, daripada bus stop, bumbung bus stop, macam ada rambut panjang hitam terjuntai. Anak saya sedang main dengan rambut yang panjang yang terjuntai dari bus stop. Saya toleh. Astaghfirullahaladzim. Casey, saya terus angkat anak saya. Saya pusingkan badan, pandang ke depan. Saya peluk, sambil tu saya baca Al-Fatihah. Saya cakap dengan anak saya, "Ikut ibu baca surah Al-Fatihah." Bismillahirrahmanirrahim. Casey, saya baca, Casey. Tengah baca, setengah jalan nak baca Al-Fatihah, bas pun sampai. Itu adalah bas yang terakhir. Saya masuk dalam bas, duduk dekat tempat duduk belakang, sambil saya peluk anak baca surah Al-Fatihah. Bila bas tu nak bergerak, saya sempat menjeling ke sebelah kiri dengan harapan tak nampak apa-apalah. Sememangnya tak nampak apa-apa pun. Tapi saya hanya nampak dalam masa beberapa saat, saya nampak anak tengah bermain dengan sesuatu. Dan bila saya toleh, memang benar, memang sah, saya nampak rambut hitam panjang yang terjuntai jatuh daripada bumbung bus stop.
Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kisah selanjutnya ini ada seorang pelajar kirimkan pengalaman yang ingin disampaikan. Assalamualaikum Bang Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Amirul. Kisi boleh panggil saya Mirul. Mirul ada cerita yang Mirul nak kongsi dengan Kisi dan juga yang lain. Mirul ada 4 ekor kucing. Ya, ini kucing 4-4 ekor adalah kucing peliharaan Mirul. Dan keempat-empat ini selalunya akan tidur dengan Mirul dalam bilik. Kesi, Mirul berusia 18 tahun dan Mirul nak berkongsi tentang kejadian yang berlaku pada keluarga. Ini terjadi pada kakak Mirul yang berusia 25 tahun. Dipendekkan cerita, kakak Mirul terpaksa menjalani beberapa sesi perubatan Islam, yang mana Mirul tahu dengar cerita daripada abah dan ibu yang kakak ni dibuat orang, Kesi. Dan kakak bila dibuat orang, lazimnya perkara ini akan bermula pada waktu maghrib sampailah sebelum subuh. Nanti kakak akan terpekik, menangis, mengilai, ketawa, kesejukan, kepanasan, marah, geram, mengamuk. Macam-macam akan berlaku pada kakak Mirul. Jadi Kesi, apa yang berlaku? Mula-mula ingatkan kakak ni ada masalah. Masalah dari segi emosi. Tapi lama-kelamaan dapat tahu ia adalah perbuatan terkutuk manusia, kata Mirul. Kakak saya telah pun disihir. Walaupun tidak ada orang nak mempercayai satu perkara ni, Mirul percaya yang kakak telah pun dibuat oleh seseorang. Dan orang itu adalah bekas kawan baik kakak. Tak perlu sebutlah kerana apa. Ya, bekas kawan baik kakak telah pun buat kakak Mirul. Jadi kakak akhirnya dibawa untuk pergi berubat. Pakar tu mula-mula datang ke rumah, dia cuma merawat kakak. Dan benda tu seringkali akan datang, ya, seringkali akan datang dan kakak akan menurun dan kakak akan terkena rasuk. Satu hari itu, kita semua dah tahu, nanti waktu maghrib, kakak ni akan duduk diam dalam bilik. Bila kita buka pintu, dia tengah duduk atas katil, duduk bersila atas katil, berdiam diri. Dan kadang-kadang dia akan menyanyi, kadang-kadang dia akan menangis, ada kalanya dia ketawa dan macam-macam lagi dia akan lakukan. Jadi Kesi, kata Mirul, bila kakak dah dirawat beberapa kali, dapat dipulihkan untuk seketika, benda tu akan datang lagi. Kakak dirawat lagi, dipulihkan buat seketika, benda tu akan dihantar lagi. Jadi prosesnya tak habis, Kesi. Entah macam manalah Kesi, pada waktu itu Mirul sedang solat maghrib bersama dengan kucing-kucing Mirul. Jadi kucing Mirul ni, kalau Mirul masuk bilik, dia akan ikut masuk bilik. Nanti kalau Mirul tengah solat, kucing-kucing ni akan duduklah dekat depan sejadah, dekat tepi sejadah, kadang-kadang akan panjat atas badan. Ini perkara yang biasa. Kesi tanyalah orang-orang yang ada kucing. Kucing-kucing ni kadang-kadang nakal, Kesi. Dia akan mengganggu kita yang sedang melakukan solat. Sama dengan Mirul. Kesi selepas solat maghrib, pada waktu itu Mirul dah tak tahan melihat keadaan kesengsaraan yang dilalui oleh kakak Mirul. Mirul pun berdoa. Mirul kata dengan doa yang kuat, "Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kakakku." Nama kakaknya disebutkan di sini. "Daripada segala gejala-gejala manusia, niat yang buruk, yang terkutuk, yang kau lahanat. Semoga kakak aku cepat pulih daripada perbuatan sihir yang disampaikan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. Ya Allah, ya Tuhanku, kau hantarkanlah malaikat-malaikatmu. Semoga kakakku dapatlah dilindungi daripada kegiatan perbuatan anasir-anasir jahat.
Semoga kakak aku kembali pulih seperti sedia kala. Ya Allah, tolonglah selamatkan keluargaku. Tolonglah selamatkan ibuku, ayahku, diriku dan juga kakak yang aku sayangi. Kes itu antara doa yang Miru bacakan. Selepas tu, selalunya waktu maghrib kakak akan kena ganggu kan? Selepas Mirul baca doa, sejak malam tu, kucing-kucing Mirul keempat-empat ekor semuanya akan masuk bilik kakak dan akan berada bersama dengan kakak sepanjang malam. Jadi begini ya, Mirul ada empat ekor kucing. Kucing ni akan ikut Mirul ke mana Mirul pergi dalam rumah. Kalau Mirul keluar untuk bekerja, dia akan duduk di rumah. Bila Mirul balik, sebelum sampai depan pintu, kucing-kucing empat ekor dah lari depan pintu, dah standby ke si. Mak Mirul akan tahu, ni, kopi tuan dah balik lah ni. Tuan kau dah balik. Kadang-kadang belum sampai rumah ke si. Kucing tu dah tahu dah, Mirul dah nak balik rumah. Begitu rapatnya Mirul dengan empat ekor kucing Mirul. Jadi selepas Mirul doa pada hari itu, kucing-kucing ni tiba-tiba ke si daripada sejadah yang tengah duduk dekat sekeliling, keluar dari bilik terus pergi ke bilik kakak dan duduk mengelilingi kakak yang sedang berada dekat atas katil. Tak tahulah ke si, kemungkinan ini secara kebetulan, tapi selepas kucing-kucing melakukan perkara itu, kakak Mirul tidak lagi diganggu dengan perbuatan terkutuk sihir. Malah setiap malam bila masuk maghrib aja, kucing-kucing Mirul ni secara otomatik akan pergi dekat kakak. Benda ni berterusan berlarutan sampai beberapa bulan ke si. Kemungkinan kucing-kucing ni dah boleh kesan yang kakak dah tak ada lagi gangguan, dah tak ada lagi orang nak hantar barang. Dia, kucing-kucing ni, terus kembali bersama dengan Mirul untuk tidur sepanjang malam. Mohon maaf Casey, kisah Mirul mungkin tidak ada kaitan dengan seram, tapi ini adalah satu kisah misteri. Adakah mungkin kucing-kucing ini membantu menghentikan daripada perbuatan sihir sampai kepada kakak? Yang kedua, adakah ketika Mirul berdoa dari meminta pertolongan dari Allah, kucing-kucing ini juga turut dengar? Dan maka itulah dia terus pergi ke bilik kakak untuk membantu kakak, melindungi kakak daripada sebarang kedatangan sihir terhadap dirinya. Wallahu'alam, yang penting Mirul sangat bahagia, kakak Mirul dah sembuh 100%. Sekian, terima kasih Casey. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, itu kisah yang dikongsi oleh adik Mirul berkenaan dengan kucing-kucing peliharaannya, yang mana dalam kisah ni anda dapat dengar awal tadi, kucing adik Mirul ni kucing yang istimewa. Dia begitu rapat dengan Mirul, terlalu rapat. Sampai kan sebelum Mirul pulang ke rumah, belum sampai depan pintu, kucing dah tahu tuan aku nak balik sampai mak dia cakap, tu nak tunggulah kau pergi tuan balik. Sampaikan kucing boleh, adakah kucing anda dalam kategori seperti itu? Sebelum anda sampai rumah, mungkin dalam seminit sebelum sampai rumah, kucing dah tahu dah dia main-main depan pintu sebab tuan dia dah nak pulang, kemungkinan ya. Dan bila Mirul doa, apakah anda rasa, adakah kucing itu telah pun menakutkan sesuatu yang dihantar? Lazimnya dihantar tu adalah mungkin makhluk jin kan, mungkin jin yang dihantar ni takut dengan kucing agaknya, tak tahulah tapi kisah empat ekor kucing yang dipelihara oleh Mirul, satu pengalaman yang cukup luar biasa. Dan Mirul merupakan seorang adik yang baik yang mendoakan kakaknya supaya sembuh. Dan itulah, kita harus sentiasa minta dan berdoa. Walau apa jua keadaan, mintalah dan berdoa berkali-kali, tak kisah, ulang-ulang-ulang, sungguh-sungguh minta yang kita inginkan sesuatu. Jangan, kita nak minta sesuatu kena bersungguh kan. Kalau kita nak minta sesuatu dengan suami ke kan, pun bersungguh juga. Abang masak kat dapur, bah hari ni ayam masak lok ketam, wah sedapnya, macam je yang masak lok ketam ni. Kalau kita minta dengan manusia,
kita nak sesuatu, kita bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dapur, masak. Oh, lepas tu buat dessert. Hari ni ayang buat creme brulee, bang. Oi. Jadi kalau nak minta dengan Allah tu pun kena bersungguh-sungguh. Dia tak boleh doa sekali, lepas tu dah. Allah tengok pun macam, ni main-main, ni tak perlu agaknya. Jadi bersungguh-sungguh lah. Mungkin Mirul bersungguh-sungguh dengan hati yang terus disampaikan untuk bantu kakak dia. Dan itulah, 4 ekor kucing. Ada yang kata, saya dulu ada kucing. Saya ketika tinggal di sebuah rumah di kawasan Tangling. Tangling Hall ni ada kucing saya ramai, banyak kucing. Tapi itulah, satu-satu kucing saya dah tua, dah mati. Dan satu kucing ni, yang nama dia seperti biasa nama glamour, semua orang kenal dengan nama ni, Comot. Kucing Comot ni, dia kalau dia buang air, dia mesti masuk dalam tandas lah. Dia takkan buang dekat dalam pasir yang disiapkan, dia masuk dalam tandas. Tapi sebelum dia buang air dalam tandas, selepas dia buang air dalam tandas, dia dalam toilet bowl. Tak tahu macam mana dia buat, tapi dia akan buat dan nanti dia akan mengiau. Depan tandas, maknanya dia dah habis. Dia panggil saya suruh flush. Nampak? Kucing pun tahu flush. Kau ada? Macam-macam kes kucing. Kita akan sambung beberapa lagi kisah sebentar nanti. Dan terima kasih kepada anda yang sedang menonton Malam Seram, sebuah rancangan horror talk show. Dan saya akan ketengahkan lagu dahululah. Selepas ni baru kita akan bersama dengan anda dalam satu lagi beberapa lagi kisah. Antaranya ini kisah daripada ini daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Syakur. Syakur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pernah pergi ke Taman Rashida Utama. Wah. Saya pernah pergi ke Taman Rashida Utama. Tempat ni wujud KC. Nanti akan saya beritahu anda tempat apakah ini maksudkan dengan Taman Rashida Utama. Kita dengar lagu dahulu. Bukan lagu Taman Rashida Utama, sebab tak boleh, nanti kena copyright control. Kita dengar lagu daripada kumpulan Team Talk Malaysia. Lagunya Ujian Insan. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada Yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, itu taubat masih terbuka. Insan saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur
dan redha pada ketentuan ilahi. Bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, tadi lagu Ujian Insan dari Team Talk Malaysia dengan lagunya Ujian Insan. Harap dapatlah memberi kita keinsafan, saudara. Ya, terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sajen, kepada moderator yang sedang bertugas ya menjaga ketenteraman, keamanan live chat. Terima kasih atas sumbangan super chat. Kejap lagi kita akan simak ya sumbangan-sumbangan yang telah pun dah berikan untuk menyokong kerjaya KC di YouTube ini ya, mengendalikan rancangan seperti Malam Seram dan rancangan-rancangan yang lain, insyaAllah. Dan tadi kita cakap tentang sebuah tempat, Taman Rashidah Utama. Saya ni sebenarnya tak tahu pun Taman Rashidah Utama ni dulu adalah sebuah tempat. Saya ingatkan tu tajuk lagu yang dipopularkan oleh Wings. Tapi sebenarnya Taman Rashidah Utama ni adalah sebuah tempat. Ni saya cari mana gambar dia. Ini dia. Sebuah tempat yang mana tempat ini adalah di kawasan Seremban. Seperti yang tertera ni, nampak? Taman Rashidah Utama 70450 iaitu di Seremban, ya, di Seremban Malaysia. Jadi bila saya baru terperasan siapa yang perasan tu Taman Rashidah Utama ni, lagu dan juga nama tempat di Seremban. Jadi bila tengok jalan laluan ni, Taman Rashidah Utama di Seremban ni, saya tunjukkan sedikit laluannya. Sekejap jalan mana ni ada. Ni dia. Daripada signboard ni, biar saya buka ni jadi anda boleh dapat lihat. Ni dia. Okey. Jadi saya tambah satu lagi gambar. Jadi supaya anda dapat tahulah, saya pun selepas saya dapat kiriman email ni baru saya tahu tentang tempat ini. Jadi sekejap. Okey, ni dia. Berkenaan dengan Taman Rashidah Utama ni, ia adalah juga sebuah kawasan di Seremban dan ia juga laluan lah tepi jalan yang mana daripada gambar ni sendiri kita dapat lihat dia berada di laluan yang di kiri dengan kanan mungkin ada kawasan hutan hutan. Jadi dapat lihat daripada laluan ini. Dan kisah ini dikongsi oleh pengirim kita yang mana dia memandu pada waktu malam melalui jalan Taman Rashidah Utama ni di Seremban. Dan kisahnya kita mulakan dalam rancangan Malam Seram. Ingat saudara, rancangan Malam Seram ini hanyalah sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. KC boleh gunakan nama saya yang kawan-kawan saya panggil, gelarkan saya Ali. Ali berkongsi kejadian beliau memandu pada waktu malam di laluan jalan Taman Rashidah Utama yang mana saya dah tunjukkan gambarnya. Di Taman Rashidah Utama ni, KC, adalah laluan yang selalu saya gunakan untuk pulang ke rumah. Jadi saya cuba cari gambar yang mungkin lebih jelas lagi supaya anda dapat lihat. Ini dia laluan Taman Rashidah Utama. Memandu pada waktu malam seorang diri adakalanya memang seronok. Ia seperti satu terapi untuk saya. Saya memang suka memandu pada waktu malam seorang diri dan adakalanya saya akan memandu perlahan, KC. Jadi bila memandu perlahan, kiri kanan kawasan yang saya memandu ini adalah hutan, ya, hutan semak samun. Dan waktu malam saya akan turunkan tingkap dengan angin yang agak sejuk dan terus pulang ke rumah saya. Pengalaman ini berlaku pada beberapa tahun yang lalu, yang mana pada waktu itu saya ni baru saja balik
daripada rumah teman saya. Jadi daripada gambar ni anda dapat lihat, inilah laluannya. Seperti yang disebutkan awal tadi, kiri dengan kanan adalah laluan yang mana hutan, hutan dan semak samun. Satu sudut ni bila tengah memandu, saya ternampak kisi seorang makcik dengan satu beg besar sedang tarik, sedang sirit beg besar bersama dengan dia, yang mana makcik ni jalan perlahan-lahan kisi, ya. Makcik ni jalan perlahan-lahan dan makcik ni telah pun menuju ke laluan depan yang mana kereta saya sedang juga menuju ke arah depan. Jadi makcik dengan kenderaan saya ni berada di laluan yang sama. Jadi bila dari jauh saya nampak makcik ni, walaupun gelap, dekat kawasan tu ada lampu-lampu jalan yang menerangi jalan raya. Jadi saya nampak makcik ni dari jauh sedang seorang diri berjalan, berjalan seorang dirilah. Jadi saya pun cuba lampu tinggi, berikan signal lampu tinggi kepada makcik tu dan tekan horn sebanyak sekali saja. Sebab takut makcik terperanjat, saya tekan sikit, ten. Kemudian saya naikkan lampu tinggi beberapa kali. Makcik ni toleh ke belakang. Kemudian saya pun berhenti betul-betul tepi makcik. Saya turunkan tingkap kenderaan saya. Saya tanya, "Assalamualaikum cik. Makcik nak pergi mana? Kesian makcik ni. Saya hantar eh." Makcik tu mula-mula kata, "Tak payah nak. Makcik tak nak susahkan kau," kata makcik tu kepada saya. Jadi saya tengok makcik ni memang kesian. Saya cakap, tak apa cik, saya tolong eh. Makcik masuk kereta. Saya pun keluar kisi. Keluar daripada kenderaan saya, saya pergi dekat makcik ni, saya bukakan pintu. Kemudian makcik ni saya masuk ke dalam kereta ni. Sebelum tu saya tanya, "Cik, beg ni letak belakang dulu eh." Kemudian dia kata, tak nak. "Beg ni dengan aku. Taruh sini eh, taruh sebelah boleh?" Jadi saya kata, boleh cik. Cik sekejap eh. Jadi makcik ni duduk pintu sebelah kiri. Beg ni besar ke si? Nak masuk letak dekat riba makcik ni memang tak muat. Saya kata, "Beg makcik saya letak pintu sebelah sana eh." Okey, tak mau letak belakang eh. Kata makcik tu. Saya pun angkat lagi si. Saya angkat beg. Hui, beratnya. Macam mana makcik ni boleh heret ke si? Tak tahulah daripada mana makcik ni jalan, tapi dia boleh heret beg ni. Berat ke si? Saya pun angkat beg ni. Saya angkat. Sampai depan pintu belakang ni, saya buka pintu, saya letak beg atas kerusi kenderaan saya. Saya pun tutup pintu. Kemudian saudara, saya masuk dalam kenderaan, saya tanya, "Makcik nak ke mana?" Dia kata, "Rumahku dekat depan jauh tu. Depan tu ada simpang, dekat simpang 4 tu kau belok kiri. Kau jalan terus, ada satu lagi simpang 4. Dekat situlah aku nak turun," kata makcik ni pada saya. "Oh, dekat benar cik. Tak apa, saya hantar eh." Dalam perjalanan, seperti saya katakan, saya memandu waktu malam, saya suka memandu perlahan ke si. Jadi saya pun drive pelan, saya memang dah turunkan tingkap. Dan kemudian saya pun tanya dengan makcik tu, "Makcik, makcik ni nak ke mana?" "Aku nak balik rumah." "Oh, makcik dari mana?" "Pergi rumah anak aku. Aku nak kasih dia barang. Dia pula tak ada rumah." Kemudian saya cakap dengan makcik, "Makcik tak telefon ke?" "Aku tak ada handphone. Susahlah aku nak telefon. Aku dah cakap dengan dia dah tempoh hari yang aku nak datang hari ni. Tapi mungkin dia lupa agaknya." Kesi, saya rasa kesian bila bercakap dengan makcik ni. Kemudian saya tanya, "Anak makcik tak tahu ke makcik nak datang?" "Mungkin dia lupalah. Lama aku tunggu. Dalam 2-3 jam ada depan rumah dia." "Tak apalah, nanti lain kali aku datang lagi." "Eh, makcik jalan seorang? Tak naik bas ke anak tak jemput?" "Tak apalah, jangan kacau ganggu dia. Dia sibuk dengan kerja. Aku datang pun kadang-kadang aku tak beritahu. Kalau dia ada rumah, adalah. Tak jauh pun rumah dia dengan rumah aku." Saya diam ke si. Rasa sedih pula bila melihat makcik ni bercakap dan beri ia sungguh nak jumpa anak dia. Jadi akhirnya sampai dekat rumah makcik. Kemudian makcik ni kata, "Dah berhentikan aku kat sini sudah ya." Saya pun angkat beg tu, makcik ni pun keluar. Saya turunkan beg tu, kemudian saya tanya, "Makcik, minta maaf eh. Beg makcik ni berat tau. Boleh ke makcik masuk dalam?" Bila saya tengok dalam ke si, baru saya perasan,
ini jalan apa ni? Banyaknya semak samun. Makcik, saya drive makcik masuk dalam eh. Ish, gelap ni jalan. Eh, tak payah, tak payah. Tempat ni memang gelap. Tak apa, beg makcik berat ni. Tak apa, aku boleh. Aku boleh, dah biasa aku buat. Kata makcik tu pada saya. Saya masih macam kesian tengok makcik ni. Makcik tolonglah saya hantar eh. Tak mau, tak mau, tak mau, tak, jangan, jangan, jangan. Kata makcik tu sekali lagi. Kezi, akhirnya sebelum berlalu pergi, saya pun tanya, makcik, dekat dalam ni berat sangat cik. Makcik simpan apa ni? Makcik simpan inilah pakaian-pakaian anak makcik. Makcik simpan pakaian di dalam sini. Makcik selalu bawa mana makcik pergi pakaian anak-anak makcik. Kata makcik ni pada saya. Kemudian saya macam, makcik, makcik tinggal dalam sini? Aku tinggal dalam sini. Saudara, pada waktu itu saya dah rasa macam ada sesuatu tak kena dengan makcik yang saya tumpangkan di tepi jalan ni. Entah macam mana, Casey, saya cakap, makcik, baju dia banyak sangat ke? Tak banyak lah, tapi berat. Takkanlah dalam tu baju. Takkanlah dalam tu pakaian anak-anak makcik. Dia cakap pakaian eh. Pakaian anak-anak aku. Mana-mana aku pergi aku bawa. Dahlah aku nak balik. Casey, bila dia buka tunjuk saya, kau tak percaya. Dia buka zip, Casey. Dia buka zip bag. Bila saya tengok dekat dalam, saya nampak hanya kain putih. Saya tanya makcik, eh, makcik, ni kata ada pakaian. Mana pakaian anak makcik? Inilah pakaian anak-anak aku. Dia keluarkan ke si? Kain putih sepanjang-panjangnya ke si? Waktu tu bulu roma saya dah meremang tau. Eh, makcik ni manusia ke hantu ni? Saya tanya lagi. Kemudian, rupa-rupanya baru dia cakap dengan saya. Dia menangis. Dia kata, tak maaflah, makcik bohong kat engkau. Makcik sebenarnya, setiap hari makcik pergi kubur anak. Ziarah anak makcik. Dia meninggal dunia. Makcik tu menangis ke si? Ini kain putih ni. Kain kafan. Makcik bawa untuk dia nak tukar. Pada waktu itu, saya tak tahu nak buat apa. Kalau saya tinggalkan makcik ni, saya rasa saya ni orang yang paling zalim. Saya pun tanya, makcik, anak makcik dah meninggal eh? Anak aku dah meninggal. Tapi hari-hari aku ziarah kubur dia bawa kain ni. Kenapalah dia pergi dulu dari aku? Saya cakap dengan makcik. Saya beritahu dia yang Allah lebih sayangkan anak makcik. Nanti makcik jumpalah dia insya-Allah di syurga. Sebagai seorang ibu, makcik jangan terlalu sedih. Sebab kematian tu pasti. Makcik yang hidup ni harus teruskan kehidupan. Janganlah bebankan diri makcik dengan mengheret beg ni ke hulu ke hilir. Anak-anak makcik kalau masih hidup, mesti dia marah. Mesti dia akan tak setuju yang ibunya bersusah payah untuk anak-anak yang dah pergi. Saya hantar makcik masuk dalam eh. Baru dia setuju ke si. Angkat balik beg tu. Kain putih dekat dalam berapa banyak tu. Kemudian saya pun terus drive masuk ke dalam rumah dia dan hantar dia pulang. Inilah kisah yang pernah saya alami ketika memandu pada waktu malam di laluan jalan Taman Rashidah Utama. Terima kasih. Selamat malam seram.
Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia kisah seorang ibu hirit kain putih anak yang dalam beg besar ke hulu ke hilir dia bawa. Mula-mula tanya dari rumah anak, tak apalah, patutlah tunggu 3 jam 4 jam anak tak keluar. Anak dia dah meninggal rupanya. Kesian eh. Itulah ibu yang sayangkan anak. Dia jalan sorang-sorang malam-malam pula tu eh. Pergi kubur anak. Dia tak kisah pun nantu jembalang timbul ke, tak kisah. Jadi sampai dekat kubur anak dia, mungkin dia jumpa, dia tengok, dia bersihkan kubur anak. Mungkin kain putih tu dia tukar tanda kan. Kadang-kadang ada letak tanda putih, kain putih tu sebagai tanda dekat batu nisan. Mungkin, ya. Dan itu pakaian anak akulah. Aku nak tukar baju. Ditemui oleh pengirim kita yang mana memandu pada waktu malam. Dan tergerak hati untuk membantu. Mula-mula dia cakap lah pergi rumah anak. Lama-kelamaan bila dekat luar tu kan, dia tanya, dia tanya, dia tanya. Rupa-rupanya anak dia dah meninggal. Rumah anaknya adalah di kawasan kubur. Tak tahu berapa jauh makcik tu jalan. Katanya, saya tak tahu berapa jauh dia jalan. Tapi kata dia, dia dari kubur. Saya rasa jauh agaknya. Sedih pula cerita ni. Sedih. Misteri. Saudara, ibu mana yang tak sayangkan anak? Jangan lupa, telefonlah ibu anda ya. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, kita akan teruskan kisah dalam malam seram bersama dengan saya Casey pada tengah malam ini. Oilah, saya kena cepat-cepat recover. Tadi sebab betul. Saya yang baca ni kali kedua pun saya rasa sebab Kali pertama bila saya menderas, ya. Saya macam lama, kenapalah cerita ni dia macam kan tengah sebab ni Kenapalah cerita yang dikirimkan ni macam sedihlah Taklah. Kita teruskan hiburan saudara. Yang ini datangnya pengirim kita bernama dari mana kejap biar saya buka email. Okey. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Nama saya, Kisi gunakan nama samaran, ya. Nama saya Atika, bukan nama sebenar. Saya nak berkongsi pengalaman seram yang pernah terjadi pada diri saya. Kesi, pengalaman seram ini ketika saya sedang di depan pintu rumah. Dah balik dari kerja. Terlanggar pula tangan ni. Dah balik dari kerja depan pintu rumah, Kesi. Tengah nak buka pintu. Kesi, depan rumah nak buka pintu. WhatsApp saya masuk. Tring! Saya pun reply WhatsApp dekat group chat. Kawan-kawan message. Saya pun reply balik. Tersenyum seorang diri, Kesi. Depan pintu rumah. Kejadian ini berlaku selepas 12 tengah malam. Inilah pengalaman yang ingin disampaikan. Okey, cerita Atika ni pendek, ringkas. Jadi bila sampai depan pintu anda dah diberikan gambaran kan. Dia balik kerja, belum buka pintu, masih depan pintu WhatsApp masuk, saya pun reply balik kawan-kawan. Kawan reply balik, saya tersenyum, saya hantar lagi WhatsApp. Semua ni berlaku depan pintu rumah. Depan pintu rumah. Jadi tengah mesej, tiba-tiba saya dengar ibu saya dengar tengah bercakap dengan seseorang.
Dan Casey, orang yang ibu saya cakap tu dengan siapa? Saya dengar ibu saya cakap macam ni. Saya depan pintu eh, belum masuk rumah lagi. Ibu keluar, ibu cakap, "Tika, baru balik eh? Apalah kau duduk dalam gelap, terperanjat aku." Ibu saya cakap, "Atika baru balik eh? Apalah yang kau duduk dalam gelap, terperanjat aku. Nasib baik jantung aku tak putus. Bukalah lampu, pergi mandi. Kalau nak makan tu ibu ada masak tu." Tengah WhatsApp Casey, saya berhenti. "Sorry. Ibu aku cakap dengan siapa eh?" Terus dengan segera buka Casey, buka pintu. Buka pintu, ibu dah masuk dalam rumah dah. Maaf, ibu dah masuk, saya dah masuk dalam rumah, ibu dah masuk dalam bilik dah. Saya buka lampu, memang tak ada orang dalam rumah. Saya ni anak tunggal. Ibu saya cakap dengan siapa? Jadi dah buka pintu semua, ibu dah masuk bilik kan? Oleh kerana saya tak nak ibu saya rasa takut, saya tutup pintu perlahan-lahan Casey. Tutup pintu, kemudian buka sepatu. Saya ambil tuala, mandi, bersihkan diri. Sampai hari ini, saya tak tanya pun ibu saya, waktu semalam iaitu kejadian ini berlaku, saya dekat luar rumah, belum masuk sebab tengah sibuk mesej kawan, ibu saya boleh bercakap dengan seseorang. "Atika, baru balik eh? Ya Allah, kenapa duduk dalam gelap? Terperanjat aku, nasib baik tercabut jantung aku. Dahlah, pergi mandi. Nak makan tu aku ada masak tu, pergi makan eh." "Dengan siapa?" Ibu saya bercakap, Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam seram. Diri lama-lama lagi kan. Hantu yang ikut balik pun dia macam, "Alamak dia ni lambat lah sis. Masuklah rumah, lambatlah nak message bagai. Alamak, cepatlah sis." Jadi dia pun masuk potong jalan eh. Ingat, balik masuk terus. Dengan segera beri salam. Itu penting. Yeah. Tapi ibunya boleh layan eh. "Tika, mau balik?" Kalau anda lah, okay, saya nak tanya lah eh. Kalau anda dalam situasi macam Atika ni, anda sibuk depan pintu rumah, depan pintu ni, tinggal nak keluar kunci, masukkan kunci, buka pintu. Tapi anda sibuk tengah message kawan, reply WhatsApp group eh. Ring-ring, senyum-senyum, ketawa, hantar emoticons eh, hantar gif. Kan? Sebab, yelah, the chat is getting fun kan. Anda pun tak nak miss out. Dia panggil FOMO eh. FOMO bermaksud, ini adalah kata ringkas, fear of missing out. Jadi, awak tak nak FOMO kan. Awak macam, aku nak reply, kelakar. Tiba-tiba, dekat dalam ni, awak kat luar ni. Dekat dalam, mak. "Baru balik eh? Hai, duduk kat sini gelap-gelap. Pergilah buka lampu, mandi." Anda dekat luar, terdengar ibu anda cakap macam tu. Apa akan anda buat? Beritahu ibu atau buat bodoh? Gimana? Okay, sebelum saya bacakan kisah yang terakhir pada tengah malam ini, dalam malam seram, saya nak ucapkan terima kasih atas sumbangan-sumbangan super chat. Ya, masya Allah, terima kasih banyak-banyak eh. Setiap malam memang pastinya tak putus sumbangan-sumbangan untuk sama-sama mengulurkan untuk malam seram. Jadi terima kasih pada semua, semoga dia dimurahkan rezeki anda. Antaranya Bro V Daniel Titus Sapphire Skyfall V Daniel Azim Kadirov. Kata dah tukar nama eh. Oh, ni akaun baru jugalah. Terima kasih bro kerana tak putus-putus juga memberikan sumbangan untuk malam seram. Ya, semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Laiman Stone, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Terima kasih. Suziana Abdullah, terima kasih Suziana. Kalau boleh lain kali masukkanlah eh, macam hello everyone. Ada ucapan sikit ke. Kalau tak apa, tak kisah. Ya. Nauza 79. Katanya, "Assalamualaikum Kisih. Ini $5 dari anak saya Iman Nazirin untuk Uncle Casey. Katanya malam seram is the best." Masya Allah. Terima kasih lah eh. Mulia sungguh hati anak ya. Ya. Semoga menjadi dermawan satu hari nanti insya Allah ya. Anshafi Faizal. "Hai Casey, selamat malam seram." Siapa anak anda? Iman Nazirin.
Thank you Iman Nazrin eh. Yang ini An Syafi Faizal. Hai KC, selamat malam Seram. Finally dengar live setelah ada gangguan jadi dekat saya. Saya akan saya kongsi kisah saya dekat KC satu hari nanti ya, berkenaan dengan cincin. Okey An Syafi Faizal, boleh nanti boleh hantar voice note ataupun KC boleh telefon, kita interview live eh. Jarin Jumat, terima kasih Jarin Jumat. Zainuddin Hassan juga terima kasih, tak terputus seperti yang mana saya katakan ya, untuk memberikan sumbangan ya, antaranya An Syafi Faizal, Jarin Jumat, Nauzan Nauza 79, Zainuddin Hassan. Assalamualaikum KC, maaf tak banyak, $5 je, tak kisah pun eh, awak menonton tak bersyukurlah, dan maaf lambat masuk ring, dengar malam Seram sambil makan goreng pisang, biskut harimau dan kopi O. Dia goreng pisang ke atau pisang goreng? Ada orang panggil goreng pisang, ada orang panggil pisang goreng ya. Anda panggil apa? Rani Sylvia, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Nurhuda Omar, terima kasih jemput minum kopi. Rani Sylvia ada kiriman emoticon sedang terbang macam Superman. Terima kasih. Dan Tajul Iman eh, KC, saya sekarang tegak kerja shift malam, sambil buat kerja sambil dengar Malam Seram. Saya minat gila dengan cerita-cerita seram, sampaikan nak pergi NTUC pun dengar Malam Seram dari Spotify. You're the best. Amboi, terima kasih Tajul Iman eh. Nak pergi supermarket dengan Malam Seram. Oh ya, yeah, cakap tentang Spotify. Okay, semalam ada saya rasa beberapa feedback, dia kata KC kenapa suara dekat 40 Spotify KC lain macam eh. Okay, dia begini eh, semalam di Spotify saya tak boleh upload audio semalam. Satu, kerana ia terlalu panjang. Boleh upload tetapi pada saya terlalu panjang, 1 jam 45 minit kalau tak silap. Jadi kalau visual anda menonton dan saya berceloteh ni, okey sikit lah sebab anda masih nampak visual kan. Tapi kalau audio ni, saya ada potong beberapa bahagian-bahagian yang saya rasa tak perlulah. Antaranya saya tunjukkan gambar ke apa benda tu. Saya rasa kalau audio tu memang tak boleh melihat pun. Jadi saya potong-potong-potong dan saya pecahkan kepada dua dua audio. Part 1, part 2. Yang lain lah. Jadi supaya yang nak mendengar tu dapat pecahan senang untuk anda ikuti kan. Oh ni dengar 45 minit, satu lagi dengar 40 minit. Dan ada yang feedback katanya audio pada Spotify suara saya lain. Itulah, saya baru perasan juga eh, suara saya macam suara robot eh. Apa khabar semua? Selamat malam Malam Seram. Tak tahulah. Ini mungkin kerana saya baru tukar saya punya editing sound ni. Jadi saya mungkin belum lagi tweak. Tapi terima kasih atas feedback anda. Saya akan betulkan lah eh, di masa akan datang. Terima kasih. Warm Jelly Ryan, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Muhammad Aman, salam KC geng momok boleh tahan seram. Terima kasih Muhammad Aman atas sumbangan super chat. Mr. Del Toro, Al-Fatihah untuk semua arwah ibu dan ayah geng momok yang telah pergi. Terima kasih ya. Betul ya. Sedekahkan Al-Fatihah. Terima kasih pada Mr. Del Toro atas sumbangan super chat untuk Malam Seram. Okey, kalau sudah bersedia saya akan sambung. Sebelum tu ni baru masuk ni, Lexi Dreher, assalamualaikum KC dan semua, waalaikumsalam semua. Malam Seram always the best show, sukses selalu dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Lexi atas sumbangan anda. Juga Rosma Abdul Majid, terima kasih pada Rosma Abdul Majid. Ya, Puan Rosma Abdul Majid, terima kasih KC, kakak sekeluarga suka mendengar Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak eh, sumbangan super chat anda, Masya Allah. Juga NT Nampak Ini Batu, juga terima kasih atas sumbangan super chat anda. Adilia Eddy, juga terima kasih sumbangan super chat. Dan Lexi Dreher, sekali lagi terima kasih, Masya Allah. Jadi itulah, thank you for all the love and contribution untuk Malam Seram. Okey, saudara, saya akan sambung. Saya sebenarnya nak sambung satu cerita oleh kerana ramai telah pun memberikan sumbangan. Ya, saya rasa saya tambah satu lagi cerita, dua cerita untuk anda malam ni. Tapi izinkan saya cari cerita dulu boleh ya. Satu cerita dah ada, lagi satu saya nak kena cari. Nanti saya akan sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
Saudara, lagi dua kisah saya akan sampaikan. Yang pertama dahulu, kisah seterusnya ini satu kejadian berkenaan dengan suara. Suara, saudara. Ini bukan suara apa, suara siulan. Kata orang ni memang tidak digalakkan untuk seseorang itu bersiul dalam rumah. Kan, memang tidak digalakkan untuk bersiul dalam rumah. Tapi ini bukan dalam rumah. Ini berlaku di bilik hotel. Maaf, bukan hotel. Di sebuah bilik apartmen hotel. Apartmen hotel lazimnya ada bilik tidur, ruang tamu dan ada dapur. Kiriman ini datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Tila. Tila berkongsi pengalaman ini. Pengalaman seram gangguan suara di bilik hotel. Saya dengan kawan baik saya seramai 3 orang telah pun pergi bercuti. Bercuti di Melaka, Malaysia. Kami bertiga adalah orang Singapura kisi. Jadi daripada Singapura memandu, kawan saya drive all the way pergi dekat Bandar Melaka. Dekat situ kita menetap di sebuah hotel. Hotel ni kisi, kita dah tahu dah. Dah banyak kali baca review. Dan hotel ni hotel berhantu katanya. Apartmen ni apartmen berhantu. Apartmen ini kisi dah pun nak tutup, kalau tak silap saya. Tapi oleh kerana apartmen ni dekat sangat dengan banyak amenities, ya, iaitu pusat beli belah, dekat dengan tepi pantai. Sebab itu saya dengan kawan-kawan asyik berulang kali kembali ke tempat yang sama, iaitu di apartmen yang kami sewa di Melaka. Saya tak nak sebutkanlah nama apartmennya. Kalau Casey pergi Google, baca review tentang apartmen ni, apartmen ni memang disifatkan sebagai sebuah satu antara satu apartmen yang seram yang ada di Melaka. Dan kesi koridor apartmen ni, daripada lift nak pergi bilik kena jalan dekat koridor, koridor dia creepy kesi. Punyalah seram. Dipendekkan cerita, suara yang kita dengar ni. Jadi kita dah buat persiapan sebenarnya. Kita tahu tempat ni seram, tapi bila kita pergi dekat apartmen ni, kita tidur dalam satu bilik yang sama. So apa nak berlaku, semua dalam bilik itulah. Kita mandi pun, dalam bilik itu pun ada toilet untuk kita mandi. Jadi kita bergile-gile mandi. Tak ada orang, tak ada seorang pun dalam tiga kawan ni dibenarkan keluar untuk ke mana-mana tanpa memberitahu yang lain. Jadi maksudnya kita semua akan bersama daripada kita bangun tidur, mandi, bergile-gile, siap keluar sama-sama. Kalau satu lupa barang, sama-sama naik atas ikut ambil barang. Satu nak balik kerana penat, sama-sama akan balik. Tak boleh dibenarkan seorang dalam bilik tu. Jadi apa yang terjadi, apa yang berlaku, kawan saya ni dia beli satu mainan tu. Mainan ni adalah sejenis mainan yang dibeli untuk anak saudaranya. It is voice activated. Ya, dia voice activated. Dia boleh panggil benda tu dengan nama dia ataupun boleh bersiul. Kalau kita whistle, nanti dia akan wake up ataupun bangun dan barulah dia akan bercakap dengan kita. Anda dah tahu sedikit sebanyak. Benda tu dibawa balik dalam bilik. Malam tu adalah our last night, malam yang terakhir. Sebab tu kita beli gift. Semua nak bawa balik Singapura, nak kasih pada kenalan-kenalan saudara mara. Jadi kawan saya ni letak benda tu, that puppet animal tu, dekat atas almari. Kemudian malam tu semua dah siap-siap, dah pack barang nak tidur ni, kawan saya boleh bersiul. Bila dia bersiul, benda tu jawab. Dia jawab dalam bahasa Inggeris lah. Dia cakap macam, boleh aku bantu? Boleh aku bantu? Berkali-kali. Can I help you? Can I help you? Macam itulah . Jadi kawan saya bersiul. Dia bersiul lagi. Saya bukan tak nak bersiul. Sebabnya saya berada dalam rumah. Dia bersiul lagi, benda tu menyaut lah. Boleh aku bantu? Boleh aku bantu? Gitu. How was your day? Jadi kawan saya...
akhirnya simpanlah barang tu lah. Dia simpan masuk dalam kotak, kemudian masuk dalam bag luggage dia. Kita semua dah atas katil dan nak tidur sebab besok nak bangun pagi. Pagi-pagi kita nak keluar, nak pergi sarapan. Kemudian barulah kita akan berdesut balik Singapura daripada Melaka. Casey, kita semua tengah dah nak tidur, Casey. Tiba-tiba kita dengar dalam apartmen tu orang bersiul. Kawan saya ni tegur, dia kata, "Eh, korang dengar tak?" Terus meremang ke si bulu rumah. Bersiul sekali lagi, dua kali bunyi bersiul. Tiba-tiba benda tu yang dalam luggage dengar suara dalam keadaan tertutup. "Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? Apa tak apa? Apa tak apa?" Bayangkan, saya dengan kawan-kawan yang lain memandang antara satu sama lain. Kemudian kawan-kawan terus kata, "Tulang kau, bersiul lagi, bersiul lagi. Kau tahu tak? Tak bagus tau bersiul dalam rumah." Diam aja lah, Casey. Sepanjang malam dengar orang bersiul dekat bahagian ruang tamu rumah dekat apartmen Melaka. Casey kalau Google, Casey boleh cari banyak pengalaman-pengalaman seram juga daripada rakyat Singapura yang pernah menetap dekat apartmen ni. Saya dengar-dengar cerita apartmen ni dah nak pun dirobohkan kerana bad reviews dan banyak pengalaman seram yang dikongsi dekat beberapa aplikasi-aplikasi seperti booking.com dan sebagainya. Saya dengan kawan-kawan tahu tentang tempat ni berhantu, tapi kita bertiga. Jadi itulah pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. "Boleh saya bantu? Boleh saya bantu? So, apa khabar? Apa khabar?" Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Itu dia. Malam seram ya, bersama dengan saya, Casey. Tapi sebenarnya benda tu cakap dalam bahasa Inggeris . Saya gunakan bahasa Melayu lah . Seram . Tolonglah, jangan belilah mainan macam tu. Tolonglah . Seram . Anak-anak saya main mainan pun dalam bilik yang bateri-bateri. Sebenarnya saya dah buka dah bateri. Kisah tadi. Okey, apartmen mana agak-agak di Melaka dengar-dengar nak dirobohkan? Saya akan Google adakah betul ya apartmen itu nak dirobohkan, saudara. Okey, kita berkongsi kisah, satu lagi kisah sebelum saya akhiri malam seram. Yang ini, sekejap saya tengok title . Ada kadang-kadang title dia macam wow . Macam ada semalam saya pernah kongsi kan, title Lepak dengan Pontianak kan? Bila dengar macam, ya ke? Kita kalau dengar orang kata lepak dengan Pontianak ni, kita akan fikir lepak duduk kedai kopi, minum kopi, teh tarik. Jadi ada kat sini kata, "Casey tahu . Saya pernah menetap di apartmen ni. Dan saya ada baca beberapa kisah tentang apartmen, yang mana apartmen ni ada that time saya terbaca di sebuah sebuah Facebook. Bila apartmen ni nak tutup kan, Facebook admin tu menaikkan berita tentang apartmen tu. Dia katakan, "Guys, apartmen yang popular dulu ni nak tutup. Siapa pernah tinggal kat sini? Ada cerita ke?" Dengan kat bawah tu komen-komen dia, macam-macam lah. Dia kata apartmen dia ada hotel and apartment. Apartment yang seram. Hotel okey . Apartment sebab buat hal sendiri. Koridor dia jalan dah creepy . Okey, terakhir. Yang ini kejap saya cari cerita. Daripada pengirim kita. Okey, kejap. Biar saya buat sesuatu, saudara. Kan senang sikit. Dah. Okey.
Yang ini dari pengirim kita. Ini jap main mana tajuk-tajuk cerita. Okey. Kita teruskan kisah yang terakhir dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah yang terakhir pada tengah malam ini ataupun dah pagi, lebih kurang 1.20 pagi. Ini pengalaman ingin dibacakan. Kejadian seram berlaku di Bedok Jetty, Singapore. Saya ni minat memancing. Ini kiriman daripada Abu. Minat memancing, saya akan memancing dengan kawan seorang diri naik bot tepi pantai dekat jetty. Semua saya dah buat. Malam tu, kisah kejadian seram ini berlaku pada hari Isnin, Casey. Hari Isnin di Bedok Jetty. Waktu tu saya pergi Bedok Jetty, bila sampai ada orang, Casey. Tapi bila hari semakin meningkat malam, orang-orang semua dah jalan, tinggal saya seorang dekat jetty paling hujung. Jadi saya tahu Bedok Jetty tu macam mana. Saya tunjukkan anda gambarnya dulu supaya anda pun faham Bedok Jetty. Bedok Jetty. Okey. Ada gambar. Jadi dalam saya copy ni dulu jadi anda dapat lihat. Tapi website lah senang. Okey. Seperti yang tertera di skrin anda sekarang ini, ini adalah paparan yang saya paparkan ni, gambar Bedok Jetty. Dapat lihat ni jetty Bedok lah yang besar ni. Jetty Bedok ni dia panjang tau. Kalau lihat ni, daripada tepi pantai all the way hujung sampai hujung ni, dia macam bentuk T shape. Jadi anda bayangkan, kata beliau ni, saya berada dekat hujung sekali, sebelah kanan. Sepanjang daripada atas sampailah ke darat, ya, seperti yang tertera macam ni. Jadi ni darat, ujung sampai depan tu darat lah. Itu rumah-rumah, nampak kan? Nah, berapa jauh tu jarak dia. Jadi sepanjang daripada ujung sampai ke darat, malam tu tidak ada orang. Bila saya sampai adalah beberapa orang sedang memancing, ada tengah duduk dekat tepi-tepi ni, kan? Jadi daripada bahagian tepi mungkin sekejap saya cuba cari macam ni. Kan jauh kan? Bila malam menjelang tiba, iaitu waktu maghrib, saya baru perasan yang saya seorang diri sedang memancing dekat Bedok Jetty. Tidak ada orang lain di sana kecuali mereka yang berbasikal. Nanti kadang-kadang sekali-sekala akan ada orang naik basikal. Dia tunggang basikal, dia naik sampai ujung, kemudian dia berhenti sekejap, dia tengok saya memancing, nanti dia keluar balik, dia patah balik. Itu sahaja yang saya nampak. Orang lain memancing memang tak ada pada malam tu. Jadi saudara para penonton Malam Seram, sekitar jam 10 lebih malam, sepanjang waktu saya memancing tu dah tak ada orang lagi lah. Baik orang jogging ke, baik orang berbasikal, dah tak ada lalu dan berada dekat kawasan paling hujung yang saya sedang memancing. Adalah saya nampak orang-orang yang lain masuk setakat setengah jalan, dia patah balik. Tapi tak sampai di tempat saya berada pada malam itu. Casey tengah pancing ni. Seronok saya pancing sorang-sorang. Tiba-tiba saya toleh ke belakang. Alangkah terperanjatnya, saya nampak ada susuk tubuh seseorang sedang betul-betul berdiri dekat atas pagar. Okay. Saya akan tunjukkan anda pagar dia macam mana. Jadi anda dapat juga gambaran pagar Bedok Jetty tu. Mana kejap Dekat railing lah, railing dia.
Mana gambar reling? Okey, macam ni. Okey. Contoh gambar reling. Jadi reling anda nampak ni reling hijau ni kan? Tapi dia paling hujung lah dekat yang mana dia berada tu, dekat T shape tu, dia sebelah kanan. Susuk tubuh ni berada dekat reling hijau ni di sebelah kiri paling hujung, sedang bertinggi dekat atas sana. Kelihatan macam seperti seseorang, ya, seseorang sedang bertinggi. Saya toleh ke belakang, saya renung lama-lama nak pastikan ini manusia ataupun bukan. Lama ke sih saya tengok, saya tenung, ni orang ke apa ni? Asal macam pelik eh, asal dia bertinggi dekat atas reling ni, dekat pagar ni? Tanya saya dalam hati beberapa kali. Saudara, saya sedang merhatikan benda tu yang sedang berada dekat atas pagar, dekat atas reling. Tiba-tiba kisi, dia lompat masuk dalam air. Saya macam, bunuh diri ke? Saya pun lari kisi, lari sampai dekat ujung. Saya tengok dalam air dah tak ada orang. Tenggelam ke? Bila sampai dekat tempat tu, bulu roma saya terus meremang. Meremang ke sih? Seram sejuk pula. Saya patah balik pergi tempat saya ni. Saya pun bungkus barang-barang, simpan joran, dan saya jalan daripada hujung jeti beduk. Saya jalan turun ke bawah, sampailah berada betul-betul dekat kawasan nak masuk jeti tu. Tercungap-cungap nafas sebab saya jalan agak laju dengan angkat barang yang berat. Bila sampai dekat luar tu, Casey, saya toleh ke belakang, dah tak nampak dah, gelap dan jauh. Saya pun jalan all the way, jalan. Suddenly, Casey, saya macam terdengar sesuatu dekat atas pokok. There's something dekat atas pokok yang mana dekat bawah tu saya sedang berdiri. Bila saya toleh ke atas, saya ternampak macam ada kain putih, Casey. Nampak kain aja, tak nampaklah orang ke bentuk apa, tapi nampak kain putih. Saya pun apa lagi, lintang pukang lari dengan kotak pancing saya, dengan beg, dengan joran. Sampai dekat kapak, saya terus berhenti untuk berehat kerana dah tak boleh tahan tercungap-cungap nafas saya kepenatan. Ya Allah, malam tu saya takut nak balik rumah. Saya singgah pergi kedai kopi, minum, makan lebih kurang dalam 2 jam, barulah saya balik. Dan itulah kisah ketika memancing seorang diri. Yang terjun dalam air, saya harap dia bukan manusia. Sebab kalau manusia, kalau dia lemas, saya rasa sayalah orang yang paling sedih. Saya nampak dia sedang bertinggi, kenapa tidak saya hentikan? Tapi mungkin bukanlah Casey. Sebab dia, benda tu, bila saya berada dekat kawasan dia lompat, bulu roma saya meremang. Sekian, terima kasih. Selamat malam. Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, terima kasih pada sedang menonton Malam Seram. Terima kasih sumbangan-sumbangan super chat anda untuk Malam Seram. Terima kasih banyak-banyak. Dan alhamdulillah, kita dah pun ya, Singapura, Malaysia dah pun ada sedikit kelonggaran untuk keluar beriadah, jumpa kawan-kawan. Tapi ingatlah, kita harus sentiasa harus faham yang mana COVID masih lagi berleluasa, masih lagi wujud dalam dunia ni. Jadi sentiasa jaga kebersihan tangan, pakai pelitup kalau perlu, dan di mana anda jauhkanlah diri berada di tempat-tempat yang begitu penuh sesak dengan orang, kan? Dan berita terkini juga berkenaan dengan COVID, ekonomi dunia baru-baru ini tadi ya, saya terdengar dan berita Muktahi yang mana melalui Channel News Asia, berita Muktahi Amerika telah pun memberhentikan perdagangan bersama dengan China. Masalah tu eh. Dua-dua kuasa besar, dua-dua ada kuasa lah eh. Jadi Amerika dah, Donald Trump dah hentikan trade dengan China.
yang mana ia akan menjejaslah produksi-produksi. Sebenarnya kita tahu kan, iPhone itu sendiri, Apple iPhone tu, kalau anda lihat pada parts ni, kata assemble in China, made in California, design in California, US, dan banyak lagi benda-benda yang mana China terlibat sama untuk buat barang-barang tu. Dan sekarang ni trade telah pun diisytiharkan, dihentikan oleh Amerika. Jadi kita akan mungkin ada masalah dengan barang-barang yang tidak mencukupi part-part yang diperlukan lah. Dan juga di India, keadaan COVID. India sekarang kedudukan jangkitan COVID dah mendahului Rusia. India adalah negara ketiga terbesar dengan jumlah jangkitan COVID-19. Membimbangkan. Tapi India terpaksa membuka kembali. Sebelum ni kan India ada partial lockdown macam tu kan. Oleh kerana ia menjejas ekonomi India begitu teruk. Mereka yang dalam kehidupan kesusahan, miskin. Maknanya miskin tu hari ni kerja, hari ni dapat duit, hari ni belanja, hari ni habis. Jadi mereka tak kerja, tak ada duit, tak makan. Jadi ini adalah satu masalah sebenarnya. Kan? Dan sepayah mana pun kita di Singapura, kalau kita tengok di negeri lain tu sampai susah nak keluar, nak cari makan kerana COVID dah sukar untuk dikawal dalam satu jumlah. Di Singapura, Alhamdulillah, walaupun jumlah yang tinggi, tapi itulah kita dapat juga keluar, ya, beriadah dengan kawan-kawan. Jadi jagalah kesihatan semua, ya. Jangan lupa, Singapura akan keluar untuk mengundi, ya. Parlimen dah pun dibubarkan. Dan tak malah lagi kita akan pilih parti mana yang kita nak bimbing Singapura di masa-masa sukar ini. Dan kita pun tahu baru-baru ini, ya, ramai dah pun dapat duit DST lah, duit bantuan. Dan pemerintah Singapura baru-baru ini pun telah pun mengeluarkan banyak sebenarnya perbelanjaan. Ada orang kata, KC itu duit siapa? Duit kita jugalah. Dia tak kisah pemerintah mana pun yang jaga pun, tetap duit rakyat juga. Sebabnya kita bayar, kan, kita bayar tax dan sebagainya, tetaplah. Jadi dia tak kisah pun pemerintah A ke pemerintah B, pemerintah C, kalau dia pakai duit negara tu adalah duit rakyat lah. Jadi kalau yang dapat duit tu berjimat-jimat lah untuk waktu-waktu sukar. Kesi undurkan diri dan jumpa anda esok malam. Saya akan cuba dapatkan seorang yang nak berkongsi kisah pengalaman seram. Tempoh hari saya ada jumpa seseorang. Saya akan cuba tanya dia, sebab dia kata tolong ceritakan. Dia cerita tu lebih menarik pada saya. Jadi saya harap dia dapat ceritakan. Kalau tidak, saya akan ceritakan lah, pengalaman ketika dia, nantilah kita akan dapatkan ceritanya lebih lanjut lagi, biar dia ceritakan dahulu. Terima kasih pada geng Momok Captain, geng Momok Sajen, kepada semua yang sudi menonton, mendengar Malam Seram. Kita jumpa lagi esok malam. KC undurkan diri dan selamat Malam Seram. Bye-bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode. Gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo, dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombong oh, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tenggelam. Dia terus tersenyum, dia terus
gua cabut lari. Ayo gua tada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Tak kolong, baru ingat gua punya istri. Sayang sayang I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang.